Halo guys, kembali lagi bersama channel Dorayaki 741. Dalam video saya kali ini guys, saya akan memberikan solusi buat burung nuri yang tidak bisa bicara. Tapi sebelum saya menjelaskan solusi buat burung nuri yang tidak bisa bicara, teman-teman jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe, like, komen, serta share video ini agar saya tambah semangat memposting video-video yang bermanfaat dan menghibur semua teman-teman dimanapun berada. Yuk guys, langsung kita simak aja videonya. Jadi guys, video ini saya buat semua pecinta burung nuri yang memiliki burung nuri yang tidak bisa bicara. Jadi jangan di skip ya videonya supaya teman-teman semua tidak gagal paham dan bisa melakukan trik ini supaya burung nurinya bisa bicara seperti burung nuri saya yang ada di dalam video. Nah, sekarang kita menuju tips yang pertama atau solusi yang pertama. Jadi guys, solusi yang pertama supaya burung nuri teman-teman bisa bicara adalah teman-teman harus menempatkan burung nurinya di tempat yang ramai suara. Jangan menempatkan burung nurinya di tempat yang sepi suara. Alasan terbesarnya adalah sifat yang paling menonjol dari burung nuri ini adalah suka sekali meniru suara-suara yang sering didengarnya. Semakin sering suara-suara tersebut didengar oleh burung nuri, maka burung nuri itu akan cepat bicara atau akan cepat mengatakan suara-suara yang didengarnya itu. Nah, kalau misalkan teman-teman menempatkan burung nurinya di tempat yang sepi, loh, suara apa yang mau didengar oleh burung nuri? Kemudian suara apa yang mau ditiru oleh burung nuri, sedangkan dia tidak pernah mendengar suara-suara? Nah, makanya penyebab burung nuri tidak bisa bicara itu adalah karena ditempatkan di tempat yang sepi suara. Jadi tidak ada suara yang mau ditiru oleh burung nuri. Jadi saran saya, alangkah baiknya teman-teman menempatkan burung nurinya di tempat yang ramai suara supaya burung nuri teman-teman yang tidak bisa bicara itu bisa bicara. Oke, sekarang kita lanjut ke solusi yang kedua supaya burung nuri teman-teman bisa bicara. Jadi solusi yang kedua supaya burung nuri teman-teman bisa bicara adalah kita menggunakan HP Android. Yang penting HP Androidnya ada alat perekamnya. Caranya sangat mudah, teman-teman tinggal pilih satu kata terserah teman-teman yang ingin diajarkan kepada burung nurinya. Kemudian teman-teman ucapkan kata itu sampai 100 kali sambil direkam. Nah, setelah teman-teman sudah mengucapkan sampai 100 kali sambil direkam, kemudian rekaman itu diperdengarkan kepada burung nuri kesayangannya sampai 5 kali ya. Sampai 5 kali. Nah, jadi dosisnya 5 kali 4. Jadi pada pagi hari kita perdengarkan 5 kali, kemudian pada siang hari 5 kali, pada sore hari 5 kali, dan pada malam hari 5 kali. Nah, jadi burung nurinya sudah tidak kesepian guys, sudah ada kata-kata yang dia bisa tiru. Nanti kalau misalkan burung nurinya sudah berhasil mengucapkan kata-kata yang kita ajarkan itu di dalam alat perekam, baru kita pindah ke kata yang kedua dan lakukan sama seperti kita mengajarkan kata yang pertama. Nah, jadi solusi ini atau cara ini sangat bagus buat kondisi atau situasi rumah yang sangat sepi, yang tidak ada suara-suara ya, atau mungkin memang kondisi rumahnya memang sepi. Dan juga sangat bagus buat majikan burung nuri yang sangat males ngajak ngomong burung nurinya, jadi tinggal ada alat perekam yang didengar oleh burung nurinya. Nah, itu adalah solusi yang kedua. Kemudian kita menuju ke solusi yang ketiga, supaya burung nurinya bisa bicara. Oke guys, solusi yang ketiga supaya burung nuri kita bisa bicara adalah berikan asupan makanan yang banyak mengandung vitamin dan nutrisi, supaya burung nuri kita jadi sehat. Kalau burung nuri kita jadi sehat, otomatis jadi cerdas. Kalau misalkan burung nuri kita jadi cerdas, otomatis burung nuri kita lebih cepat tanggap mengucapkan kata-kata yang kita ajarkan ataupun kata-kata yang sering didengar oleh burung nuri kesayangan kita. Sekarang kita melihat hasil pengajaran kata-kata menggunakan HP Android, dan sangat terbukti ya burung nuri jadi gacor.